Saudara Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat membuka kejuaraan pencak silat dalam rangka seleksi atlet Pekan Olahraga Provinsi ke-13 tahun 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Majelis Adat Budaya Melayu Putus Sibau Sabtu 13 Agustus 2022. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 tahun 2022, kejuaraan pencak silat diadakan di Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat di Gedung MABM Putus Sibau Sabtu 13 Agustus 2022. Wahyudi Hidayat mengatakan kejuaraan pencak silat ini dalam rangka seleksi atlet Porprov ke-13 yang akan diadakan di Kota Pontianak. Ada 6 perguruan yang mengikuti kejuaraan dengan harapan berjalan aman dan lancar. Wahyudi Hidayat juga meminta kepada para peserta yang mengikuti kejuaraan ini untuk menjaga sportivitas, menjaga budaya untuk mendukung, dan mencari bibit-bibit atlet yang bisa mengharumkan nama Kapuasulu untuk berlaga di Porprov mendatang. Hari ini Pak, gimana? Baik, pada hari ini yaitu kejuaraan pencak silat dalam rangka seleksi atlet untuk menghadapi Porprov ke-13 di Pontianak. Alhamdulillah tadi sudah saya buka, ada 6 perguruan yang mengikuti acara kejuaraan pencak silat yang dilaksanakan oleh UPSI Kabupaten Kapuasulu. Alhamdulillah tadi berlangsung sangat pembukanya sangat meriah, dan kita sepakat ya bahwa UPSI ini adalah sportivitas, menjaga budaya dan untuk mendukung mencari bibit atlet yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Kapuasulu hebat untuk belajar di Porprov ke-13 ini. Wahyudi Hidayat juga berharap agar kejuaraan ini melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kapuasulu pada Porprov ke-13. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.